Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, eh, kurang, wes, eh, ah, wes, wes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ashadu ala ilaha illallah wa asadu ala muhammad dan abaduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Huwa alladhi arasala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhiru ala dinikulih Wa kafa billahi syahidah jamaah rahimakumullah dan semuanya kita pertama memunajat rasa syukur ke Allah Subhanahu wa atas limpahan yang telah Allah anugerahkan kepada kita keislaman dan keimanan bagaimana kita membangun sebuah orientasi tatanan hidup yang menyelamatkan yang dimulai dari sebuah niatan ya memang segala sesuatunya itu tergantung dari niat kalau niatnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya maka yang diperoleh adalah orang mengatakan pahala hijrahnya mendapatkan keberadaan Allah dan menyatu dengan keberadaan syafatnya Rasul tapi pada saat seseorang itu dia terdaftar sebagai pebelajar atau siswa dan yang tidak belajar sebagai siswa tentu bahwa kita pada saat belajar di dalam kelas itu yang mengetahui yang mengetahui tentang apa itu integral diferensial yang mengetahui trigonometri itu yang di dalam Ikut di kelas, atau katakanlah tercatat sebagai siswa yang dinilai yang dapatkan rapot, itu adalah yang berada di dalam kelas yang tercatat sebagai siswa. Namun, yang di luar sekolah yang tidak terdaftar, tidak mendaftar pun juga bisa belajar diferensial, bisa belajar trigonometri, bisa belajar tentang persamaan belajar tentang apa yang dipelajari di sekolahan itu tapi perbedaannya yang satu mendapatkan nilai yang satu tidak maka sebutan Quran fahabi yang dilakukan menjadi sia-sia gitu tapi yang di luar sekolah itu leluasa menilai ya kita nggak bisa apa-apa bang mereka menilai kita mengkoreksi mengkritik gitu ya terserah mereka kan saunin unine kan nggak dapat konsekuensi apa-apa betik beling juga gurune atau ustadznya juga nggak bisa ngasih apa-apa gitu. kemudian kalau dikatakan yang dosa yang disaring disik naik kelas atau tidak itu sing terdaftar sebagai siswa kalau dia nggak sungguh-sungguh seneng congkrah tukaran ya tentu nggak naik kelas atau nilainya buruk terus kemudian kita menyimpulkan naik ngono nggak usah sekolah saja kan gitu kan ngono kira-kira podokaro fawailulil musallin himsahun. sahun Nek sholat malah ciloko, sholat kok lali lupa, tidak ingat kepada Tuhan itu celaka. Yoloh becek rasa sholat, ngono kesimpulannya. Itu kesimpulannya wong goblok itu. Jadi pada saat pada saat kita tercatat sebagai siswa menjadi aneh yang sesama siswa sering menilai siswanya kan gitu yang aneh itu enak zaman si sekolah dulu yang nilai itu siapa? guru nih itu. kalau kita itu oleh guru diminta untuk ikut mengkoreksi biasanya kan kertasnya diputer bian kan begitu melu ngoreksi kancane kan gitu kan tapi kan itu kan hanya kita tidak men tidak terlibatnya psikologi bahwa kita itu menyalahkan si A si B gitu hanya karena perintah guru untuk diajak ikut mengoreksi dan kita kan enggak tahu e, teman kita itu akhirnya yang berhak menilai kan si gurunya. Jadi menjadi aneh saat saat kita sesama siswa saling menilai. Lebih aneh lagi, nggak tercatat kok melu nilai. Ya. Ngekai rapot, gitu, itu loh aneh, loh aeng aengan Gitu. Jadi saben orang itu berpikir untuk menjadi dokter honor kausa. Jadi orang yang nggak sekolah, di suatu universitas karena prestasi akhirnya dapat doktor honor kausa. Akhirnya setiap orang berpikir saya juga bisa. Mergo gak entuk honor causa. akhirnya golek honor dewi kan gitu. itu. Jadi udah saat sebuah ayat-ayat nyata yang dipampangkan sebagai ayat yang terpampang saja kan seperti itu. Artinya bahwa sebuah nilai itu ya awalnya mendaftar, tercatat sebagai siswa. Si itu disebut ikatannya bersaksi. Kalau di dalam Islam, di dalam semua agama sebenarnya, al-awaluddin makrifat awal kehidupan makrifat Awalnya menjalani kehidupan ini adalah kata word, maka dia mengenal Allah, kan? Begitu. Awalnya adalah mengenal diri, mengenal Tuhan. Eh, pada saat sudah tercatat sebagai siswa, kalau kita sekolah baru gurunya ngomong inamal akmalu biniat segala sesuatunya itu tergantung dari niatmu kalau kamu sekolah itu niatmu hijrah kepada Allah dan Rasulnya ngabehi rahmatan lil alamin tapi kalau niatmu sekolah ki mau menggulek judu kuliah menggulek judu itu sekolah mesti rasa sarasan mesti rasa sarasan sekolah ya mengkelira lirik ngene ngene ngene. bensing bensing dilirik metu gendandapan kaget redek waduh kayak metu kelas kayak metu sekolah ya. padahal mung pipis <Seleng> <Seleng> nah jadi <Seleng> tergantung dari niat lah nek niat gule jodoh Wes gak nggak mikir lulus, nyesento yang mesti metu. Nek niatnya kita tuh dunyo, wes dikira dunyo yang metu, ya itu. Nah, itu makanya bahwa niat itu permasalahannya sekarang itu hanya dikira di awal, makanya ada sekelompok tertentu saat sholat itu tidak pakai usoli tidak usali fardul maghrib, tidak usali fardul isya, tidak usali fardul subahi, nggak nganggur niat gitu loh. Tapi yang lain kok nggak nganggur niat kan begitu? Karena memang yang satu memahaminya bisa jadi tidak tepat semua atau bisa jadi kita yang tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh mereka ya. Tapi ada satu penyimpulan kan begini, saat kita itu niat itu kita kadang salah meletakkan dikira hanya di awal. Jadi niat itu letaknya di awal karena kita selama ini perspektif kita usholi fardhu duri. Niat itu yang penting niat kan begitu kan? Neng solatnya eleng tempe, eleng tahu, eleng tukaran karo bujo, eleng itu yang menentukan juga toh Artinya bahwa pada saat sebenarnya yang dikatakan niat itu bukan masalah di awalnya, tapi niat itu keberlangsungan terus menerus awal kata akhir awal sampai akhir niat itu bukan masalah di awal. daripada saat kita usholi fardhu asri itu kita berpikir hanya di awal sehingga ditulis syaratnya adalah niat berarti niat kan gitu niat itu ya syarat ya rukun ya fardu gitu berlangsung terus ya wadi kadang dicakne yang penting niatku wis poso kan gitu yang penting niatku poso kok dinilali itu lain perkoro kan gitu kan Hey, pada saat jadi sekali lagi bahwa niat itu awal sampai akhir. Pada saat kita niat, kita niatnya benar. Pada saat kita tuh niat kita benar, ternyata ada di pertengahan jalan itu ada niat bias, ada pertanda niat itu yang benar, niat itu yang kekeh, niat itu yang hijrah Allah wa hijrah Rasul, itu akan tertampak dalam perilaku dan karakter sehari-harinya. Kalau kita niat selamat, niat kembali kepada Tuhan, niat kita andere guru begitu pamannya begitu ya. Niat itu akan tampak dalam kehidupan sehari-harinya. Tadi kalau kita ngomong tentang niat itu setelah tercatat menjadi siswa daftar kini niatnya opo kan gitu makanya ada pedoman para imam semua sulawu soleh semuanya sepakat cuman masalahnya yang menjadi catatan seh itu adalah semua bisa menjadi seh itu kan masalahnya man laisa seh orang guru gurune setan jadi kalau baru-baru ini juga terjadi perdebatan di TV One katakanlah demikian ada saya nggak nyebut namanya karena saling mengkritik di antara mereka, tapi ada satu lontaran-lontaran yang cukup menggugah pikiran seharusnya. Dia mengatakan bahwa jangan menyalahkan A, B, C, D, E, ulama nggak punya, Kiai ya nggak punya hak, saya nggak punya hak, kebenaran itu al min robik. dia mengatakan demikian. Kemudian pada saat Dikatakan kebenaran seperti kebenarannya siapa, karena bahwa saat menerjemahkan Al-Quran, kita nggak berani. Kita berani menafsir Quran, nah, dia mengatakan demikian kok. Kita mengira-ngira Quran itu, kita nggak pernah bisa menerjemahkan, karena yang berhak menerjemahkan itu Al-Hakmin Ropik. Dia mengatakan demikian. Kemudian, saat terjemah itu berarti bukan terjemah Al-Qur'an, sebenarnya menterjemahkan kendak Tuhan. Kan seharusnya kan begitu, menterjemahkan apa yang dimaui Tuhan, ya kita mengatakan melalui Al-Qur'an. Gitu ya Al-Qur'an dan Al-Qur'an saja sudah beda, kerjakan bergeser seperti ini. <tuh> kembali. Jadi niat itu akan tampak dalam perilakunya, dalam cara berbicara. Kalau kita niat hijrah kepada Allah dalam kehidupan apapun yang kita lakukan dan hijrah kepada utusan Rasulnya, tapi faktanya ucapan kita itu membuli suka, menjatuhkan, suka mengolok, kan bohong. Tindakan kita juga sama, pikiran kita juga mesti positif sikap kita saat dikritik walaupun kita mengatakan perilaku kita untuk tidak melakukan oloan dan menjatuhkan akan tapi pada saat menyikapi kita yang memperoleh kritik kita sikap kita juga dewasa kan ya pada saat niat hijrah kepada Allah dan ini ya, niat hijrah kepada Rasul itu benar perilakunya juga benar, metodenya juga benar, cara-cara yang digunakan juga cara-cara yang benar. Benar di sini dalam kurung al-haq min robik. Yang itu. <tuh> Maka awal dalam sebuah tata kelola berani menghadapi fakta adalah awal melakukan penataan yang amanah ini kita mulai dari mendasar kita mulai titik 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 balik ini kita mohon mengkuatkan jemaah kita penataan yang amanah itu jika telah mengenal hakikat diri diri yang berupa fitroh hakikat diri yang berupa fitroh manusia yang fitroh manusia itu dari fitroh Allah sendiri melakukan hal yang amanah itu dimulai dari dalam diri. Hakikat diri itu berupa fitroh. seperti ini, kalau nggak punya ilmunya pasti bingung. Sangat senyap Pak Yai bingungan begitu. Karena nggak masuk di kelas, nggak roh integralku ya apa, kan gitu. Integral di dikira-kira integral, integral inter, integral. Ki berarti tim sepak bola Itali. Kan gitu. Pesti pesti rekore-rekore. Karan roh. Trigonometri. Tri, Tri kitanggoku. Trigono. Gono. Gono ki mase. Metri, oh ya bener. matri karo gono ke matri kan gitu nah itu ditafsir gitu bosa wis teko judek gak iso nafsir wa alam aklam biso wabimu kan gitu biasanya alif lamim sin sot ro kan gitu kan ya sin kan itu itu jujur pada saat itu jujur kita itu kebanyakan kita jujur wa lu alam sawab ya sebenarnya kita hati wa lu orang Allah alam bi sawab sebenarnya ya anasu sawab ngerti sawab sawab kilat Der, drop. Jadi penataan amanah itu hanya jika telah mengenal hakikat. Hakikat fitroh manusia. Kita berbicara tentang orientasi pada pada malam ini. Hakikat fitroh manusia fatoronas ngalaiha fitrah manusia alaiha itu diciptakan itu dari fitrahnya Allah di depannya fakim hazeka lidin fa, ha li fa fitrah Allah untuk dapat menghadap wajah berhadapan hadapan dengan diri Tuhan maka hanya mengenal fitrah manusianya yang fitrah manusia dari fitrah Allah sendiri karena perintahnya fakim bahasa kak lidini khani fa fitrotallah diperintahkan kita untuk menghadap pada wajah fitrahnya Allah. Konsekuensi Allah melakukan ini bukan berarti omong kosong, bukan firman kosong, bukan pepesan kosong. Ini karena secara irakodrati bahwa keberadaan diri manusia itu bisa melihat, mendengar, menyimak, mencermati itu karena diletakkan oleh Allah yang berupa fitrah yang asalnya dari Allah. Fitrah ini diletakkan di dalam diri manusia. Makna fitrah itu belahan. Jadi diletakkan belahan yang asalnya dari diri Tuhan. Nafatun minruh yakni ruhnya Tuhan. yang diletakkan di dalam diri ada kehidupan itu karena ada ruh sehingga ada kalimat tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya kuatnya Allah karena memang ruh itu adalah milik Allah yang diletakkan di dalam diri itulah disebut fitroh kenali fitrohmu maka engkau mengenali Tuhanmu kan begitu sering dulu saya sering mengupamakan kenali air di dalam gelas maka engkau kenal laut karena air di dalam gelas ini asalnya dari laut nega negatif terus ngingin itu dikira oh berarti Tuhan di mana mana terus uang jangan senengannya butrek Dewi gitu loh orang rombok ngomong terus nggoleki takok kok gitu loh senengannya kenyimpul nyimpul nediwi jadi pada saat air kita ambil dari sumur, kita ambil dari laut, tak bukan berarti gelas ini disebut laut. Gitu? Dendeng iki weng ngarani laut, iki banyu ke laut loh. Wah, kalau nyuwun laut kan, tak bandem sak gelas Ini ada belahan yang asalnya dari laut dimasukkan sini. Latab dila artinya apa? tidak ada perubahan sedikit pun tentang fitrah itu kalau ingin ini dapat kembali ke laut maka jangan kotori kembalikan ke laut tapi kalau dikotori dengan najis dikotori dengan hati dikotori dengan perilaku dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang kita tuh merusak kehidupan sosial merusak kebersamaan, merusak kesatuan. Berarti ini enggak balik ini sama dengan air digai berbagai materi yang menjijikkan.